Saya suka puncak di musim kemarau. Udara segar dan hawa yang sejuk. Banyak dari kalian bertamasya menikmati kebersamaan. Tetapi saya melakukan kegiatan tersebut bertajuk dengan alam dan meringkuk sampai sebelum terbit fajar, yakni berkemah. Hey, tidak ada hujan lebat malam ini. Tanah cukup kering dan aku tidak punya secangkir kopi. Tidak apa-apa. Selagi masih ada air, pasti akan selamat. Selama beberapa 3 minggu terakhir, saya tertarik ingin membeli sebuah hemok. Dan akhirnya saya pun membeli hemok tersebut. Sepertinya akan asik juga kalau camping dengan hemok. Doakan saya ya, semoga bisa memasangnya. Setelah itu, ada permasalahan lain lagi di 2 minggu terakhir setelah membeli hemok. Berpikir apalagi barang yang akan dibutuhkan. Oh, dan ternyata ini tidak akan melindungi saya saat menggunakan hemok. Jadi saya harus beli lagi flysheet yang lebih panjang dari sebelumnya. Kali ini saya bertekad mencoba hal baru, berkemah dengan hemok yang diperlukan untuk kemah hari ini. Langkah pertama, kita dirikan hemok dengan mengeluh. Tentu tidak dong. Kalau mengeluh, tidak akan dikendalikan. Tali pertama sudah terpasang. Selanjutnya, tali kedua. Memasukkannya butuh kesabaran. Dan ini pekerjaan yang mengesalkan. Oke, sudah selesai. Mencari dan memilih lokasi yang sesuai untuk mengikat hemok sangat diperlukan. Kalau tidak ingin terjadi seperti ini. Ya, benar, talinya tidak sampai dan itu bencana. Tapi untungnya saya sudah bawa tali lagi untuk menghindari kejadian hal seperti ini. Ayo, lanjutkan. Thank you.
Oke, sudah jadi. Terima kasih atas doa kalian. Saya bisa memasangnya walaupun tadi ada sedikit masalah dengan talinya. Sekarang kita coba. Cukup nyaman, dan baru kali ini saya mencoba berbaring di sebuah hemok. Langkah selanjutnya adalah harus memasang pelindung, yaitu dengan memasang flyseat di atas hemok, karena ini tidak akan melindungi saya dari panas dan hujan. Coba masuk lagi setelah dipasang flyseat. Mudah-mudahan terlindungi dari panasnya terik matahari dan hujan. Semoga saja malam ini hanya sebatas hujan rintik-rintik saja. Karena kalau hujan, camping menggunakan hemok, saya rasa itu sangat berbahaya, apalagi di dekat pohon. Rentan sekali tersambar petir. Walaupun nanti malam hujan, saya akan berteduh ke tempat yang aman. Masalah saat tidur di hemok disertai cuaca dingin adalah angin dari bawah begitu terasa mengalir sampai punggung dan kaki. Akan tetapi saya sudah menyiapkan 2 kantong tidur untuk menghalau hawa dingin. Jika tidak ada pohon, saya akan masih bisa menggunakannya seperti tenda dengan beberapa pengaturan dan teknik mempelajari bushcraft. Tapi tentu, hanya saja ayunannya saat tidur di hemok jadi pusing jika tidak didiamkan. Cukup merepotkan camping dengan hemok karena saya kebingungan menyimpan tas di mana. Nah, saya ikatkan saja ke batang pohon untuk menyimpan tasnya. Seperti ini. Saya juga menggantungkan barang-barang lainnya seperti sepatu, lalu diikatkan ke tali hemok. Sekarang saya akan masak dan makan.
Selamat makan. Sangat sulit memakai sleeping bag di hemok karena saat mau memakainya hemoknya terus bergoyang. Walaupun berhasil memasang sleeping bag, hemok sulit dikendalikan dan terus bergoyang. Jadinya pakai sleeping bag seadanya saja. Yang terpenting jangan sampai kurang tidur. Karena ada sedikit makanan ringan di sini, saya suka menikmatinya dengan minuman yang hangat-hangat di pagi hari untuk menghilangkan rasa kantuk setelah meringkuk. Tidak terasa harus beres-beres dan mengemas kembali barang-barang. Saya usahakan agar barang yang dibawa, terutama sampah, tidak tertinggal, karena itu tidak baik untuk lingkungan. Kita semua pernah melakukan satu atau dua perjalanan di mana definisi kata berkemah bervariasi. Kalian pasti tahu keperluan yang akan dibawa, mulai dari tenda, makanan, pencahayaan, bahkan sampai ke cadangan listrik seperti power bank. Tetapi perbedaan antara yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan adalah apa dapat dimuat di tas serta sepeda motor. Terima kasih telah menonton. Thank you.